Mohon apartemen. Giliran pertama, pertandingan menggelitik kaki. Sekarang aku. Ayo, terus. Kalau mau berisik, kalian main di luar saja. Ya sudah, kami pulang dulu. Sampai jumpa ya. Loh, kok kalian pulang? Aduh, semuanya jadi berantakan begini. Ayo cepat rapikan dulu. Kenapa sih ibu sekarang jadi sering masuk ke kamar aku? Kalau sudah selesai juga aku rapikan. Cepat lakukan! Iya, aku rapikan sekarang. Apa-apaan ini makan kok sambil tiduran? Sedikit-sedikit dimarahin. Kita main luar saja yuk. Nobita, tolong tinggalnya di apartemen yang dekat kampus. Wah, Bibi membuatkan kue ohagi spesial untukku. Terima kasih banyak ya. Kamarnya berantakan sekali. Sampah di mana-mana. Kemarin malam teman-temanku datang sih. Jadi semalaman kami main sambil begadang. Maaf, aku masih ngantuk. Kok makannya sambil tiduran? Di sini aku bebas. Enak sekali ya tinggal sendiri seperti itu. Benar juga. Kita pergi dari rumah dan sewa apartemen saja yuk. Kamu bicara apa? Kamu kan masih murid SD. Tapi aku sudah yakin, Bu. Kamu serius ya? Sudah pasti itu tidak boleh. Berpikirlah dengan akal sehat. Aku dimarahi. Ya, itu sudah pasti. Aku tidak mau menyerah. Doraemon, tolong lakukan sesuatu dong. Tolong. Iya, aku tahu. Ya, kita coba pakai itu saja ya. Sebenarnya ini mainan anak-anak. Permainan apartemen pohon. Pohon? Untuk cara pakainya, aku harus baca petunjuk ini dulu. Mula-mula tanam pohon di tanah. Kemudian tunasnya akan langsung tumbuh. Tunggu 10 menit dan batang akan jadi apartemen. Itu yang tertulis di sini. Masa cuma itu? Cepat sekali tumbuhnya. Sudah 10 menit. Jadi ini apartemennya. Lubangnya dalam loh. Wah, luas. Wah, ini keren. Di bawah masih ada ruangan lagi. Buku ini tertulis ruangan yang ada di bawah tanah bisa untuk kamar. Oke, aku mau pindah sekarang. Ayah, ibu, aku dapat apartemen gratis. Aku pindah dulu ya. Tunggu. Biarkan saja. Memangnya hari ini masih ada apartemen gratis? Oh iya, benar juga. Kita masukkan satu persatu. Tidak muat. Tenang saja. Masukkan saja ke dalam kantong ajaibku. Sekarang kita keluarkan semuanya di sini. Oh iya. Bagaimana kalau kita ajak si Suka dan yang lainnya ke sini? Apartemen? Punya kamar pribadi dan gratis. Dan kalian juga boleh bawa barang semau kalian.
Tempatnya ada banyak loh. Kalian boleh pilih manapun yang kalian suka. Kalau aku mau yang itu. Kalau aku mau yang paling ujung saja. Aku yang itu ya. Bisa makan dorayaki di kamar sendiri memang hal yang paling asik. Kalau di sini mau apa juga tidak ada yang memarahi. Oke, aku bisa nyanyi sepuasnya. 1, 2, 1, 2, 3. Aku buat tandengar, akulah jalan. Kalau di sini aku bisa latihan musik kapan saja. Mambo Tuan Muda, anak yang memang lagu Ki itu lagu nomor satu deh. Aku menangkan semua dalam satu ronda. Yang ini paling luas, aku mau ajak semuanya main di sini ah. Nobita. Apa ini? Suaranya dari dalam sini. Nobita, makan malam. Ibu. Tidak usah, Bu. Aku kan sudah pindah ke sini. Kalau kamu bercanda terus, nanti Ibu bisa marah loh. Oh, Nobita. Kalau sudah malam, apa tidak sebaiknya kita pulang saja? Benar, kita semua pasti sudah ditunggu. Iya, kita pulang saja yuk. Oke. Aku duluan ya. Kamu sendiri bagaimana? Pokoknya aku tidak mau pulang. Tapi... aku sudah putuskan. Mulai hari ini aku akan tinggal sendirian di sini. Dan itu memang lebih enak. Di kamarnya Doraemon pasti ada dorayaki. Loh, kamarnya bukan di sebelah sini ya? Hah? Ini juga bukan. Ruangannya yang mana? Apa lebih baik aku pulang? Ini benar tidak ya? Aduh, sekarang aku di mana? Aku tidak tahu sekarang aku di mana. Bagaimana dong? Aduh, bagaimana nih? Aduh. Bagaimana ini? Baunya enak. Nobita mana? Tidak tahu tuh kemana. Ini gawat. Aku tidak tahu di mana jalan keluarnya. Apa aku akan selamanya sendirian di sini? Aroma apa ini? Tidak salah lagi, aroma ini aroma kari buatan ibu. Nobita, ternyata terhubung sampai ke dapur ini. Lagi. Ternyata memang lebih baik di rumah sendiri. Kamu ini. Ayo, kita ke apartemen lagi. Masih belum kapok juga. Loh? Kok hilang? Nobita, gawat! Di sini tertulis kalau permainan apartemen pohon ini hanya bisa untuk satu malam saja.
Pokoknya aku mau